Oke, okay, uh, apa saya lupa ya memang bukan saya lupa memang saya nggak nggak inget TB1 itu kapan ya uh, <tuh> jadi di ternyata tb 1 itu pertemuan keenam ya jadi uh, saya baru kasih uh, ini TB1 tugas besar satu uh, tugasnya gampang sekali adalah mereka ulang pertemuan yang kemarin Oke, okay. jadi uh, mereka ulang pertemuan yang kemarin yang uh, rekaman akses list. Itu aja. Jadi kemarin itu kita sudah masuk ke akses list. Uh, kita gunakan akses list standar dan akses list... Akses list apa ini ya? Uh, masih standar, kemudian sama akses list extended lah. Contohnya seperti itu, oke. Jadi, kalau ada e, pertanyaan, e, ya tinggal lihat rekaman dan catatan, e, mudah-mudahan bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya, mungkin jadi positifnya adalah karena nilai TB1 adalah pertemuan, nilai inputnya sekarang, pertemuan ke-7. E, jadi, mungkin saya akan coba input e, mungkin di hari hari Kamis atau Jumat ya, tapi itu nilai juga akan berubah. Kalau uh, takutnya saya nggak punya kesempatan untuk menginput nilai, uh, jadi saya input dulu uh, itu nilai sementara dulu. Nanti nilai uh, nilainya bisa berubah nanti pas diuas kan masih bisa diubah, seperti itu. Oke. Okay. Sekarang tanggal 11 ya. 11 Oktober 2021. Ini Oke. Oke, okay, kemudian uh, ini saya sedang membuat uh, blog sendiri ya. Uh, jadi CCNA, CCNA 3, Huawei. Jadi rekaman-rekaman yang pertemuan saya ngajar CCNA 2, CCNA 3, itu uh, bisa Anda uh, lihat sendiri ya. Oke, okay. sekarang kita masuk ke NAT ya. Jadi nanti uh, misalkan CCNA 2 lah ini uh, sama seperti di Google Form uh, catatannya sama rekamannya gitu. Jadi saya uh, menurut saya agak sayang sekali kalau yang baca cuma post macam anak ya. Gitu. Jadi masih baru saya buat. Jadi masih inilah masih masih unprocessed. Oke, kita masuk ke modul berapa ya? Modul 6 nat uh, untuk API versi 4 kita akan coba lihat dulu uh, keseluruhan. Oke, okay. uh, Nat sudah saya lupa nih. Apakah saya sudah menjelaskan tentang uh, api private, api publik belum ya? Kita buat uh, sekilas dulu ya dengan cepat API versi 4 itu ada namanya API private ya. API private itu eh, dimulai dengan pertama adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255 255 kemudian sampai yang ketiga adalah 172.27 eh 16.0 sampai 172 lupa saya tiba-tiba uh, lagi nggak ingat uh, api private ya listnya 16.0 sampai 31255 ya oke okay. 31.255 255 nah Uh, api private itu digunakan untuk koneksi LAN ya. Jadi kalau anda sedang membangun jaringan uh, small office, small home, university, kantor gunakan api private. Uh, tidak boleh menggunakan api public. Api public ini dimiliki oleh ISP ya, pebayar. Nah, jadi uh, NAT itu ada yang one to one. Jadi IP API public punya API private dan punya satu API public. Selanjutnya adalah many to one banyak IP private keluar cuma satu IP public ya. Nah, itu NAT. Oke, okay, sekarang kita coba baca NAT dari uh, versi slide ya. Oke, okay, uh, NAT karakteristik. Network Acomani bermain menggunakan uh, using API private, uh, tidak terdapat di root. Uh, jadi kalau anda jaringan menggunakan API public, nanti Anda nggak bisa internet. Jadi misalkan gunakan API satu nah itu enggak nggak bisa untuk lan oke okay. jadi nanti di sini ada internal network yang menggunakan api private dan ini adalah uh, api public. nah di tengah-tengah dia akan menghubungkan jadi ya, bisa many to one atau one to one gitu oke okay. tujuan NAT, uh, yaitu ya paling utama adalah uh, karena api simpat ini terbatas jumlahnya Gitu. Jadi api eh, eh, public ini sudah berkurang dari api private dari eh, depannya 0 eh, depannya 255 eh, 127 dan dari 224 sampai 255 gitu jadi api publik itu ya

Uh, tapi kan Anda tahu sendiri penduduk bumi kan uh, lebih dari 16 juta ya, 2M mungkin ada ya, seperti itu. Nah, uh, jadi uh, karena space api uh, publik yang sedikit ya, jadi kita gunakan NAT, jadi untuk me, lebih memperkecil ya. Oke, okay. bagaimana NAT itu bekerja? Di sini dia punya net table, dia punya namanya ada istilah namanya inside dan ada namanya outside. Ada namanya inside lokal, inside global, outside lokal dan outside global. Oke. Jadi inside lokal ini API private, inside global karena kata kuncinya globalnya API public berarti dari misalkan Anda di Mercubana, berarti IP Mercubana baru keluar nah, dengan offset lokal yang tetangganya dengan si IP kita. Nah, offset global udah siapapun gitu. Ini lokal yang lebih tetangga ya. Oke, eh, jadi ada inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Ya tadi sudah sudah saya jelaskan lah. Inset lokal, global kita ulangi ya kalau kurang paham. Inset lokal itu api private kita dari sisi kita melihatnya ya. Inset global itu berarti IP dari ISP kita yang kita dapat. Outside lokal ini luar seperti inilah kita kasih contoh lah. Nah, kalau misalkan ada contoh di sini ini disebut dengan eh, IP yang dituju ya IP yang dituju merupakan outside global ya kemudian ini adalah karena ini IP private ini adalah inside eh, global nah ini tentang eh, Eh, ya, inset lokal maksud saya inset lokal ini adalah uh, yang keluar dari uh, indie home ya Inset Global nah ini adalah tadi apa istilahnya uh, outset ya ini uh, tetangganya nih outset lokal nah, dari 4567 ini juga termasuk outside global gitu. Jadi 4 sampai 7 juga sudah termasuk outside global. Gitu. Jadi ini sudah di uh, luar. Seperti itu. Oke. Okay. Uh. Ini sudah saya jelaskan ya eh, poinnya. Nah, eh, poin NAT itu ada yang namanya kita sebut static NAT. Static NAT itu ya kalau saya nyebut adalah one-to-one -one ya. Jadi static NAT itu menggunakan one-to-one -one mapping at local and global address. Static NAT digunakan untuk server ya, eh, ya web server apapun, penting untuk server yang bisa diakses di luar. Jadi ini inside lokalnya uh, 10.0.0 inside global. Jadi dia uh, satu IP lok IP pub, private dan satu IP public. Gitu. Ini kalau kita gunakan static NAT. Kita gunakan juga namanya dynamic NAT ya. Dia menggunakan pool of public address dan assignment to first come first serve. Jadi uh, when inside device request. Jadi di sini Uh, many to many hitungannya ya. Uh, sebentar. Uh, sebentar. Ya. Yeah. Jadi, <clears throat> jadi kalau di sini saya, um, ini kita buat, uh, kita sebut dengan static nuts, ini jadi, jadi, uh, bisa, mini to little ya? Uh, maksudnya begini. Mininya itu adalah uh, IP private. Oke. Okay. littlenya itu uh, IP public. Tapi dia mungkin cuma sampai 10, misalkan sampai 5, 7, 10 gitu. Jadi nggak banyak. Nggak banyak juga, bukan mini to many tapi mini to little lah, kalau itu. Kita sebut juga dengan namanya uh, dinamik ya, kalau bahasa ininya. Dinamik Jadi, uh, apa, uh, publiknya uh, sedikit. Uh, ada, tapi enggak uh, uh, lebih dari satu, tapi enggak banyak, sampai 100, 200, enggak seperti itu. Oke. Okay. Jadi ini yang tersedia cuma segini aja, enggak mungkin banyak Kemudian ada lagi Port Address Translation. Uh, juga dikenal dengan Net Overload. Uh, kita baca ya. Saya juga belum paham ini. Map multiple private IP address to single. Oh, ini berarti many to one ya. Kalau pet ya. With pet when net router is paket packet from the client. Uh, Oke. Okay. Ini berarti ada tiga ya. Uh, kalau saya nerangin adalah many to little sama many to one ya. Many to one ini... Uh, banyak ke satu ya eh, teknisnya dia menggunakan teknisnya menggunakan part ya jadi eh, part itu adalah port address translation ya jadi dia eh, apa ya karena satu IP public maka yang membedakan adalah port seperti itu, oh. oke. Okay. Jadi, ada lagi pet ya, port address translation. Jadi dia pembedakannya adalah dengan di port. Dia buka port 1555 eh, ini 80 outsetnya eh, kemudian eh, seperti ini. Jadi dia insetnya dia sama dengan ini 555 tujuannya ke 80. Gitu. Oke. Kemudian, pad uh, berusaha untuk resep original source Oke, okay, jadi dia uh, ini. Nah, ini maksudnya kenapa dia membuat 10 dengan 1555 ya. 15. 55, biar dia tahu uh, asal dari 1555 ini si IP10 atau IP11. Jadi, pembedanya juga di Buds 1331. Kalau sudah koneksinya sudah terselesaikan, ini port ini akan dilepas biar bisa digunakan dengan yang lain gitu jadi biar nggak uh, ada nggak uh, ada apa namanya uh, portnya itu penuh. Oke. Okay. Not dan path comparison perbandingan ya uh, summary of difference between not dan path. not only hanya memodifikasi versi 4 address uh, path modifikasi AP alamat address dan port numbernya juga di uh, dimodifikasi perbedaannya di situ. Not one-to-one -one mapping between inside local one inside global can map to many inside ya. Jadi one-to-one -one ini uh, one-to-many atau many-to-one. Menggunakan API versi 4, menggunakan API versi 4 dan TCP UDP. Unique inside global address dibutuhkan. Single uh, unique inside global address can be share many itu perbedaannya. Nah beberapa kak uh, ini, uh, oke, okay. nanti ya. Kemudian keuntungan dari NAT adalah. Uh, dia dapat menyembunyikan api lokal ya api lokal kita tersembunyi jadi orang luar di internet nggak bisa akses kemudian dia juga uh, Me Apa namanya Menghemat ya menghemat api Hades ya ini bisa dibaca lah. Keuntungannya adalah uh, not increase forwarding delay jadi ada waktu tambahan dalam forwarding delay, kemudian end-to-end -end addressing uh, loss, uh, trace-nya juga loss karena ketutup uh, karena si misalkan Google dia nggak bisa tahu api komuter anda karena uh, dianggap sama, dianggap api uh, api api publik yang sama api uh, private-nya nggak dapat seperti itu. Oke, okay. statiknya nak adalah one-to-one -one mapping. Inside uh, ini sudah saya jelaskan, perlu di ini lagi. Ini ini percobaannya ya. Uh, kita mungkin kita lakukan percobaan. Kebetulan saya juga belum pernah gunakan di Cisco ya. Kita mudah-mudahan praktikumnya oke. Okay. Okay. Kita buat desain seperti ini, switch switch router router. Kita coba baca dulu, G0020919255. Sebentar, terkadang saya nggak perlu ngikutin semuanya ya, yang dibutuhkan saja. Nah, ini. Nah, kayak gini-gini bikin stres. Ini kita lihat yang pentingnya aja. Jadi, dia butuh dua router, ya? Oke, ini aja. Jadi, kita butuh dua router di sini, satu dua. Untuk ini, kita tambahkan sebuah web server biar kelihatan ada ini, oke, okay. ya mudah-mudahan berhasil lah. Ini kenapa tidak ada? Uh, ini ya, preference always. Oke, okay, sudah ada di sini. Uh, kita buat di sini ceritanya, jadi saya harus membuat sendiri. Ini mah, ini kita anggap. Uh, jaringan 192.168.1.0 24 ya. Oke. Okay. Ini eh, uh, kita anggap uh, dia langsung punya api publik eh, uh, 100, 100, 100, 100 uh, 30. di sini dia punya Uh, IP uh, beda sendiri, dia punya IP namanya uh, 101.1.1/24. Oke, okay. jadi jaringannya berbeda ya dengan yang di lab ya. Uh, karena ini karena saya sudah paham konfigurasi ya, uh, saya dari sini aja nggak apa-apa ya ini kita anggap uh, R1 kemudian kita ini R1. Oke. Okay. Eh uh, ini bukan 11 Oktober ya. Oh, sampai sini ya sekali. Oke. Okay. Kemudian uh, interface 3... 000 ini 000 atau berapa ini? Ah 001 kacau kita onkan 192 168 11 ya ini karena levelnya ceritanya kan saya sudah sudah paham ya kalau kita pinta ini jadi nggak perlu diketik manual. Oke. Okay. Kemudian di sini uh, giga 00 karena dia pakai kabel cross ya. Kita on kan. 100 100 100.1 255 255 255 252. Jadi ceritanya ini, ini sudah ISP nih. Jadi uh, saya nggak menggunakan API 10 lagi. Tapi sudah menggunakan IP uh, IP public. Oke. Okay. Kemudian yang di uh, kita save. Jangan lupa di-save. Sekarang kita masuk ke router 2. 300 kenapa belum nyala? Apakah memang saya lupa? Oh, jadi dia pasangan ya. Dia harus up juga. Ini kita anggap R2 eh, apa ya? anggaplah ini uh, mercu mercu.com ini uh, mercu router. Oke. Okay. Kemudian di giga 001 saya kasih uh, 100 100 100 2 255 255 255 252 Nah, nanti kalau Anda nggak paham dengan ini nanti di web saya. Jadi yang saya ngajar di SNA 2 bisa Anda lihat lagi. Uh, ditunggu aja uh, webnya. Uh, informasi terbarunya. Jadi kalau Anda lupa dengan uh, subnetting, nah lihat di rekaman saya.

Jadi, setting ini dulu yang lama. Kalau tulis tangan, tambah lama lagi. Kemudian, di sini kita buat config service desktop IP, oke, seratus satu, seratus ya. Oke. Okay. DNS uh, DNS-nya dia. Oke. Okay. Jadi uh, kita dapatkan dan web server-nya kita coba uh, HTTP ya, kita on-on. Ini kita kasih 4mercu.com. Oke, okay. save, yes. Kemudian uh, DNS kita kasih name mercu.com satu Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu mereka terhubung ya, masing-masing. Uh, Kemudian baru kita setting NAT biar ada perbedaannya di situ. Oke, okay. uh, kemudian kita gunakan IP root ya. IP rootnya bebas, mau pakai uh, uh, kita statik aja. Jadi ini kalau uh, ini berapa IP-nya? Uh, satu ya? Eh dua. Jadi ini kalau 101 titik

Kita tahan, 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 tahan dulu. Kalau ini biasanya api oh, root ya, dia gunakan api root. Dia menggunakan api root 0000 eh, dengan 209. Jadi kita gunakan api eh, root juga ya. Jadi kita cancel, eh, statiknya kita remove. Jadi biar 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 berasa jadi ISP ya. Jadi kalau koponya eh, kecil banget. Oke. Oh, yang bukan yang di Eh. Uh... Oke. Okay. Uh, jadi kita uh, setting eh uh, seperti ini IP root menuju manapun uh, lewat 100, satu, sat, 100 100 100 100.1 Jadi dari R1 karena kita nggak tahu tujuannya dia harus disetting seperti itu. Itu. Nah, sekarang router 2 di setting juga nggak swiss ini hanya membingungkan bagi saya. Eh R2 R2-nya enggak ya? Coba kita IP root. Di situ satu. Satu doang ya. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita buat setting nat ya setting nat itu poinnya ada di mana poinnya ada di ini bukan oke okay. step one kita buat access list permit 00255 -00 kebetulan ip-nya juga sama oke okay. jadi kita buat access list satu permit satu titik kosong. Kebetulan uh, saya jaringannya juga sama, aman ya. Oke, okay. kita buat akses list. Selanjutnya adalah uh, kita buat uh, IP NAT public. Cuma masalahnya adalah uh, <tik> Bentar, kita sesuaikan dulu ya. 209 226 ke 228 Nek mas 248 ya 209 kita coba lihat 209 di mana 209 Oke okay, ini uh, 230 248 Oh Oke okay, oke okay, oke okay. 230 248 ya jadi uh, Paham, paham. Jadi, 248. Ingat, ada yang tahu 248, 255, 255. Ini nih, saya copy dulu. Di kita analisis dulu sebentar. Oke, 248 berarti uh, berapa sih? 248, nolnya ada berapa? 256 dikurang 248, berapa itu? 8 ya? Jadi 256 dikurang 248 sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Oke. Jadi dia begini 255, 255, 255. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Berarti kelipatan 8. Oke. Okay. Kalau kelipatan 8 itu berarti eh, 2, 4, 10 dikurang 8 berapa? 2, 3, 2 ya. dua tiga puluh dua empat dua dua lima oh fokusnya di dua tiga puluh berapa ini neto id nya nih ini dua empat di sini dia kasih dua lima lima ah saya lagi stuck ini sebentar Oh, fokusnya ini 230. Jadi, uh, IP-nya 230, 225. 22, ah, aduh, lagi lagi tiba-tiba bingung cara apa pembagian. kalkulator apa ya? 2 2 230 bagi 8 berapa? Ada yang tahu? Saya lagi stuck. Pikirannya lagi nggak uh, bisa ngitung.

berarti dia 224 sampai 232 ya. Oke. Sekarang saya baru nyambung. Oke. Okay. Jadi uh, mungkin kita agak perbaiki dikit ya di sebelah sini kita ya 252 kita ganti dengan 248 ya. 248 ini supaya dia sepertinya ingin menggunakan ya uh, one ya. 248. Ini kita uh, 248 Oke, okay, berarti saya modif di sini 248 Oke, okay. selanjutnya kita coba ini. Ini karena kalau kita kasih slash 30, dia nggak 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 dapat. Nah, sekarang kita pindah ke publik. Uh, address 226 uh, sampai 228. 226 sampai 228. Oke. Okay. Kita uh, copy dulu di ini, jadi IP yang uh, kita kasih IP-nya dari ini adalah 100-100 titik 100 100. 3 sampai 100-100 titik. 100 100. uh, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6 doang. Oke. Okay. 3, 4, 5, 6. Jadi cuma 4 IP. Ini di sini ada uh, 2, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ya. 3 doang jadi juga masih. Oke. Okay. Ini kita harus cek ya. Di sini memang harus ada ketelitian uh, tinggi karena saya menggunakan soal yang berbeda ya ini makanya, saya harus eh, ngecek eh, berkali-kali. Oke, dari sini kita buat eh, ini sudah. Oke, okay. kita sudah buat seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membuat not pool pabriknya. Itu nanti si klien, API private akan dapat dari 200 sampai 228 Itu lihat dari ini, maksudnya dari 6 sampai, sampai dari 3 sampai 6, dia akan dapat nah kemudian kita pinat insert uh, salah satu list full public access oke okay. kita copy dulu nah ini belum diterapkan ini ini baru uh, ini belum diterapkan di interface mana dia akan di set ya nah nanti diterapkan di sini interface uh, Define the inside interface, not inside, uh, not outside. Not inside ini sudah uh, inside ini, source list. Kemudian untuk offset nanti ini. Oh dia otomatis ya, berarti G001 kita cek dulu ya, uh, G001 yang mana, si router G001 ini. Berarti, the insight ini, makanya saya agak uh, harus ceknya pelan-pelan. Oke, okay. kita close dulu. Berarti, di ini ada di uh, Oke okay. G001, dia adalah insight. nol 001 adalah insight. Api pinat inside. Oke. Okay. Kemudian untuk yang uh, luar uh, Kesini ke sini gig gig 000 ya. Dia adalah apinet outside. Gitu, ini uh, mungkin kalau Anda lebih lebih baik diketik ya biar uh, agak paham. Oke. Okay. Kemudian kita bisa so net translation. Ini kita belum melakukan pengujian ya. Uh, ingin ngecek aja. So, apinat translation belum ada uh, karena kita belum lakukan ya itu uh, ininya juga ngaco nih main langsung aja kita langsung ke ping 100 satu oh ini kan belum dikasih api adres ya lupa.

Ah. <sighs> Ini makanya ini uh, kayaknya router uh, satu lagi memang harus di ini ada yang kurang ini penjahat penjahat ini ya nggak uh, apa namanya saya sudah curiga ini harus ada ditambahkan ini IP root 0000 0, 0, 0, 111 ya. dia nggak nggak balik dia penjahat juga nih oke kita cek kembali ini 192. sembilan udah nggak sih oke terbalik enggak tiga 100 100 100 tiga uh, nol dia up ya Hai pink ke ini aja hans ada

29 30, 31 32 2 pangkat 3 eh uh, 3 2 pangkat 3 berapa? 8 ya, benar. Eh uh, so IP root dia jalan nggak Oh, nggak jalan. Statiknya nggak jalan. Nah, dia baru. Ini berarti eh, belum jalan tadi. Oh, terbalik ya. Sebentar, sebentar. Api rootnya salah saya. Ini satu, iya betul. Ini berarti dua ini. Salah di sini. Sedangkan di mercu satu. Ya, ya, ya. Coba kita lihat. Salah di ini. So, api root

Oh. Nggak fokus ya ini. Emangnya apa yang saya ketik? Ini kesalahan... eh iya kan salah. Ini 100 ini. Oke, jadi kesalahan di IP root ya. nah ini sudah ada ya yeah, mana ada ya oke okay, berarti memang uh, pertama kesalahan di routing ya uh, ini di tutorialnya memang nggak dikasih tahu dia Penjahat ini juga, penjahat kelamin juga deh ini, nggak ngasih lengkap. Nah, maka kita bisa lihat so IP net uh, translation, ketika di SMP 103 dia uh, ini, ini masih masih ngeping ya. Uh, Insight globalnya ini tiga ya. Eh insert go eh lokalnya ini kan yang dikasih 1 sama 2 kan jadi 3. Ini 3 dapat. Kalau misalkan yang ini 192 168 1 titik eh 5 ini kita kasih uh, 101, 1, 1, 1. nanti ada, ada ada fungsinya ini. Sekarang kita coba ping. 101, bisa nggak nyamping nggak dia? 2. Nah, bisa ya. Karena memang uh, di Patrus dua-duanya dikasih, ini jebakan Batman. Anda akan coba itu nggak bang bisa. 5, uh, dia dapat tiga juga ya. Dia ngasih tiga masih pelit ya. Uh, ini dia dua dikasih lima. 2 uh, dapatnya tiga. Ini tiga dia dapatnya uh, tiga juga. Uh, satu lima dapatnya tiga ya. Sekarang kalau kita web coba. mercu.com benar gak ya? Jangan di, dan jangan dns belum up lagi. On on 101. Oh, salah lagi. Dua dong. Oke. Okay. Uh, di sini mana? di desktop ya kita ganti dns-nya jangan satu bukan satu tapi dua karena dua dua ini yang di sini satu ini si router mungkin butuh waktu kali ya e, ada perubahan Kalau lama langsung saya cek aja e, kita cek http on Oke. Okay. DNS on 101112. Oke. Okay. Eh uh, desktop 101112 DNS server ini. Kalau DNS-nya nggak jalan mungkin karena ada access list ah ini bisa. mercy.com ya. Jadi uh, cara ngeceknya adalah di sini di router Nah, lihat di sini portnya nya 80, sama 53 DNS. Kalau ini nggak kelihatan portnya Seperti itu. Nah, ini kalau Anda ikutin tutorial ini, saya yakin 100% nggak akan bisa, karena di R2-nya nggak dipasangkan. Jadi, dia nggak enggak nyambung. Kacau emang tutorialnya. Karena Anda sudah CCNA tiga gitu ya. Jadi eh, apa namanya? di ini di test. Nah, sekarang remove net translation command. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Eh sebelum jauh-jauh, saya baca baca dulu deh yang ini. Ada pertanyaan? Bagus, Dimas, Wilda, Harun, tes tes. Halo, halo. Kok nggak ada kenaikan? Oh, ada. Jadi ini nanti anda uh, coba ya. Eh uh. Ini ngapa ya? Uh. Tambahkan pad overload comment by specifying outside ya. Yeah. ip at inside source list eh uh, overload di K sekarang kita tanggung, ya. Jadi, kalau Anda yang kurang paham, nanti tinggal lihat di rekaman kita no ip nat uh, source list ya memangnya saya ada konfigurasi di situ ya oke di sini no no ip not. Oh, in use. Oke. Okay. Uh, ketika kita ini dia in use ya, jadi nggak bisa kita gunakan dong. Oke, okay, berarti uh, kita apakan dulu clear api not translation ya. Kita exit clear api not translation. Uh, di mana dia? Hmm. Kalau enggak, nggak ini berarti dia enggak support. Oke, okay. clear IP nuts statis. Oh, nggak support ya. Cuma ini doang yang ada. Oke. Ya, salah ketik. Lupa no api domain lookup ya. resep Nunggu kita. Sebentar. Uh, apa ya tadi uh, ini transasing domainnya agak lama ya. Eh uh, Time. Oh, oh ya, belum saya share ya. Oke. Okay. Kemudian kita eh uh, T no IP domain lookup dulu deh Kemudian kita sudah ini no IP nat full public access. Kita coba aja ya. Kita coba kita coba aja. Nah, kemudian kita tambahkan uh, overload command by specific offset interface. IPNet insert source list interface G00 overload ya. Ah, ini cuma ganggu aja. IPNet insert source list 1 interface G00 overload. G00 kita cek dulu. Uh, berarti di luar ya. G0. Oke. Okay, uh, G00 di sini overload ya. Oke, okay, uh, apinet as uh, source list kita copy paste aja ini untuk part ya tadi menggunakan match kan kita part kita lihat nanti perbedaannya di mana gitu doang dengan 4 ya nggak pakai list ya eh, tapi agak aneh deh oke kita ping Iya, ini lipat ini agak aneh. Eh. Uh, diterapin di mana ini? Api not inside, so 1 pull public access overload. Kayaknya uh, ngerjain lagi, ya. Ngerjain ini uh, sebentar. Clear configure uh, IP NAT. iya. peanut insert sosli satu public access overload. Ini ya, ini kayaknya memang tutorialnya ada ya hal yang di uh, hilangkan sebagian jadi uh, harus mikir di mana di mana problemnya. kalau ini masih nyambung ini dibanding yang tadi ini dia overload dengan jadi dia per, uh, mungkin ngasih tahu perbedaan uh, overload G00 ya jadi dia uh, interface yang keluar interface ke kebetulan sama ya nah kan bener Peng, pe, pengerjaan ya dikerjain nasib-nasib Oke, Eh seratus ya. Ini lebih ke arah 4 ya. Jadi ini yang benar ini. Oke, okay. Anda nggak perlu uh, mengetikkan ini. Jadi yang benar ini. Uh, <coughs> Nyambung G00 no, no, Overload ya. Uh, tadi di tutorialnya yang Baris ini nih memang agak mencurigakan sih ya. Di mana tadi ini ya? Overload doang ya. Dia nggak merujuk ke interface mana. Di sini makanya saya curiganya. Jadi yang benar itu yang malah di sini. Nah ini baru nyambung. Jadi kalau Anda lihat perbedaannya itu adalah di sini. Dia mungkin pakai port ya. Di sini dia pakai port nggak ya? Sama juga ini. Uh, Cuma jumlah uh, angka portnya yang berbeda. Ini 4243, uh, ini sudah diangkat di atas 1000 ya. Ini sama, 234 ini. Entahlah apa? Uh. Oke. Okay intinya kita sudah melaksanakan NAT ya uh, jadi kalau anda uh, ikut dengan tutorial ini 100% nggak uh, akan terhubung nggak uh, akan terhubung karena di sini R1 sudah benar ya uh, IP route ya di pasangannya R2 itu harus dipasang dia dia itu harus pasang jadi kalau nggak dipasang dia nggak uh, menuju bisa tapi baliknya dia nggak bisa gitu di sini saya tidak menemukan uh, R2A ah, dibenarkan. Configure default route to R2 from R1. Route to R2 from R1. Oh, saya pikir uh, tulisannya uh, konfigurasi root 1 dan route R2 dengan perintah seperti ini. itu Itulah. Ya, ee uh, Not part sudah kita coba ya. Jadi uh, mungkin yang belum di sini adalah uh, yang bukan overload ya, yang one to one ini yang belum belum kelihatan ya. Saya belum belum mendapatkan ya, yang one to one ya. Di sini belum disediakan. Apakah di slide-nya disediakan? Dinamik coba mana statiknya? Oke, kita coba uh, statik ya. Uh, Mudah-mudahan bisa, kita coba pelajarin dulu. Uh, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan da dari situnya uh, In API not insert source static 192.168.10.254 ke 209.165.201.5. Oke. Okay. Ya, gini caranya berarti ya. Eh uh, kalau statik ya. Jadi kita gunakan statik ya. Sekarang kita gunakan statik. Oke. Okay. API statik ya. Jadi di di mudah mudahan di sama kita tambahkan satu router. Oke, okay, kita sampai sini aja dulu. Uh, ini 120. Kemudian kita uh, config t api nat, uh, insert source static. satu sembilan dua satu enam delapan satu titik dua puluh kita definisikan uh, dia, IP-nya adalah 100-100-titik 100 hmm, 6. Oke, okay. konfigurasi yang lain mungkin kita masih samakan. 1.20 kita coba ping dua oke okay. jadi kalau kita di show api net, translation 10 sepatu 6 sudah dia pas statik. Seperti ini. Ya. Ujinya dengan pink Oke, kita sudah misalkan um, statik, dinamik dan um, part ya. Gitu. Ada pertanyaan sama sini? Kita stop dulu, rekodnya.